Merhaban, iyi Ramazan. Kita pertama kita kena akui manusia ni memang dari segi cara sikap dan psikologi dia, dia akan semangat pada awal-awal benda dan kemudian hujung-hujung tu dia akan kurang balik kan. Nabi SAW pun sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban Al-Baihaqi, Nabi kata likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah, faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad aflah, faman kanat fatratuhu ila ghairi dhalika faqad halak. Maksudnya bagi setiap amalan itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adanya ada semangat dia, kemuncak semangat dia. Dan bagi setiap kemuncak semangat amalan tu ada waktu turun dia, waktu lemah malas dia. Siapa yang masa time dia malas tu, time dia lemah tu kata Nabi, dia masih lagi dalam lingkungan sunnah. Dia tak terkeluar daripada dia punya track dia tu. Nabi kata dia berjaya lah. Maksudnya walaupun dia ada malas sikit, mungkin first four hour-wise hari 2 juzuk Quran baca, dan letih hujung-hujung tu masih lagi baca, continue juga 1 juzuk kan apa. Dia still okay lah. Tapi siapa yang masa time dia malas tu dah terkeluar daripada sunnah Nabi, Nabi kata maka dia ada orang yang rosak lah, binasa. So macam tu lah. Kalau dia still lagi semayang lagi, solat lagi, tapi mungkin lah sikit ada kekurangan di sana sini kerana letih hujung, banyak kerja pula, nak sibuk dengan sambutan hari raya dan seumpamanya, tapi dia masih buat, it's okay. Tapi kalau dia boleh tinggal itu, dah tinggal semua benda-benda ini, maka itu ada perkara yang dia kata Nabi, maka dia rosak lah. Kita sebenarnya yang memeriahkan, Allah bagi dua kemeriahan, hari raya juga meriah, tapi Ramadan itu sendiri meriah untuk orang Muslim. Kita tengok Ramadan, kalau kita bayangkan kalau hari raya tanpa Ramadan, so kita tengok Ramadan itu sendiri meriah. Kita ada suasana berbuka puasa, suasana apa. Tapi oleh kerana kita hidup dalam zaman consumer ni terlalu kuat kan, so consumer society, so kita tengok semua orang kempen kepada beli barang, beli barang, beli barang yang dia nak sambut, yang untuk makan satu hari pada hari raya, dan dia lupa kemeriahan yang Allah telah sediakan selama sebulan, yang jika kita hayati sangat meriah. Duduk dengan kaum muslimin, kita berbuka puasa, tolong menolong, memberi orang lain buka puasa, buka puasa bersama-sama dengan keluarga, kemudian pergi ke solat, ke masjid dan seumpamanya. Suasana yang meriah, yang mendidik kita, mendidik kaum keluarga kita, mendidik anak-anak kita dan seumpamanya. Tapi dia lupa yang tu, dia tinggal, tak dan habis lagi. Dia pergi yang sini, yang sini tu nak sediakan itu, ini. Ya, kita tak kata salah untuk buat preparation menghadapi hari raya, tetapi dia tak bolehlah tinggalkan satu keuntungan yang besar untuk satu penyudah yang kecil. Jadi ini tak betul di sudut cara manusia bertindak. Marhaban, ya Ramadan.